Halo teman-teman, jadi hari ini saya punya dua besek lolohan atau bukan lolohan. Ini adalah mamalia masih dibantu Dot teman-teman, dan di sini cuma ada dua besek, dan ini adalah besek yang sangat spesial karena salah satu hewan yang ada di besek ini belum pernah kita unboxing sebelumnya, dan hari ini kita mau buka aja teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita buka dulu nih talinya pakai cutter kesayangan teman-teman. Ini talinya sangat keras sekali. Ups, kita buka, dan sebelah sini juga kita buka teman-teman. Dan sekarang coba kita ambil satu persatu. Kita ambil yang bawah dulu ya. Kita ambil yang bawah dulu. Kita buka, dan di sini ada satu ekor baby sugar glider teman-teman. Wow, sugar glidernya masih baby sekali teman-teman. Dan ini kelaminnya. Ini kelaminnya betina teman-teman. Dan yang belum pernah di unboxing bukan yang ini teman-teman, mungkin yang satu lagi ya. Saya salah buka, salah ambil. Dan buat teman-teman yang pengen lihat selanjutnya, kita coba lihat dulu yang ini teman-teman. Kita review dulu ya. Untuk ekornya, ekornya panjang, mulus, dan kepalanya mulus, semuanya mulus, dan jenis kelaminnya betina karena di sini ada lubangnya teman-teman. Kalau misalkan di sini ada bendulannya berarti jantan. Dan ini satu ekor usia sekitar 1 bulan setengah sampai 2 bulan teman-teman. Karena ini masih baby banget, dan buat teman-teman yang pengen adopsi dari baby seperti ini sangat baik karena ya dia nggak crabbing gitu ya, jadi sangat aman. Jadi kalau misalkan kita pegang tiap hari, semakin bau tangan kita, dia semakin sayang sama kita dan semakin nurut sama kita teman-teman. Dan di sini ada satu ekor baby sugar glider teman-teman, dan warnanya klasik grey ya. Kita taruh dulu, mungkin ditaruh-taruh ini biar hangat ya teman-teman, karena di dalam besek ini hewan seperti itu pasti hangat teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada satu besek lagi yang terakhir. Hari ini cuma dua besek, nggak banyak. Dan ini mungkin salah satu mamalia yang belum pernah kita unboxing teman-teman. Terbang nggak ya? Oh nggak teman-teman. Di sini ada satu ekor bajing kelapa. Ini bukan bajing kelapa teman-teman. Di sini ada satu ekor bajing tiga warna atau tupai tiga warna teman-teman. Lihat penampakannya, dan ini masih baby banget. Wow, baby sekali teman-teman. Ini masih dibantu Dot, dan ini sebutannya adalah tupai tiga warna karena dia memiliki tiga warna. Di sini ada warna hitam, ada warna putih, dan di bawahnya ada warna merah teman-teman. Dan untuk jenis kelaminnya kita coba lihat. Di sini jenis kelaminnya jantan teman-teman. Dan ini adalah hasil breeding karena breedingnya bareng sama si sugar glider tadi. Dan ini anaknya cuma satu katanya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, tupai tiga warna yang belum pernah kita unboxing di channel ini. Dan ini sangat lucu sekali, dan ini sangat mengemaskan sekali teman-teman. Lihat untuk di hidungnya, di sini ada warna putih-putihnya ya. Nah, di sini teman-teman. Dan untuk matanya sangat lucu, beda sekali sama bajing kelapa yang biasa-biasanya. Dan ini ukurannya sangat besar sekali. Dan nanti untuk dewasanya mungkin dua kali lipat lebih besar daripada ini teman-teman. Dan lihat kakinya, kaki-kakinya sangat besar-besar sekali. Dan jari-jarinya pun sangat besar, sangat panjang-panjang sekali. Dan warnanya sangat lucu teman-teman. Jenis kelamin jantan karena ada pentulan di sebelah sininya. Dan ini masih kita dot, biasa di dotnya pakai bubur sun atau pakai pisang di blender teman-teman. Biasanya pisang di blender atau bubur sun rasa pisang ya teman-teman, tapi tidak terlalu kental, harus cair seperti susu gitu teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini ada satu ekor tupai tiga warna, dan harganya cukup 2 juta saja teman-teman. Wow, mahal banget ya teman-teman. Ini harganya lumayan cukup mahal karena ini adalah hasil breeding. Dan buat teman-teman yang pengen adopsi, langsung aja cek di deskripsi teman-teman. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini. Dan salam banyak hobi.